Salam kenal dari kami, hari ini kita bagikan perjalanan seorang mualaf. Siapa yang tidak kenal dengan Ingrid Kansil? Ia salah satu artis wanita Indonesia yang memutuskan mualaf dan mendalami ajaran agama Islam. Awalnya Ingrid Kansil merupakan seorang wanita yang sangat taat dengan ajaran agama Katolik, dan Ingrid bahkan mengaku rajin melakukan ibadah ke gereja dan memohon kemudahan hidup kepada Tuhan yang ia yakini waktu itu. Saya termasuk yang paling rajin ke gereja. Saya itu sangat percaya Tuhan itu yang mengatur semuanya. Sebelum masuk Islam, saya percaya bahwa Tuhan sudah atur semuanya, kata Ingrid Kansil dalam tayangan salah satu kanal YouTube. Ingrid lantas cerita bahwa dirinya memutuskan untuk menjadi mualaf ketika masih duduk di bangku kuliah pada tahun 1997. Keputusan untuk menjadi mualaf tersebut dipilih Ingrid jauh sebelum menikah dengan seorang politisi bernama Syarif Hasan. Waktu kuliah, mualafnya tahun 1997, jauh sebelum menikah, ungkap Ingrid. Ingrid lantas cerita soal tumbuh dan besar dari keluarga yang berbeda agama. Ayah Ingrid yang bernama Setia Budi Kansil adalah pemeluk agama Kristen. Sementara Ine Ruhaini, ibunda Ingrid, merupakan seorang muslimah. Meski nikah beda agama, orang tua Ingrid Kansil tetap bisa membina rumah tangga dengan harmonis. Namun, kini kedua orang tua Ingrid Kansil sudah sama-sama memutuskan menjadi mualaf dan hijrah. Ayah dan ibu saya dulu beda agama, tapi tetap rukun satu rumah. Papa dari Sulawesi Utara, mama asal Jawa Barat. Alhamdulillah, sekarang sudah hijrah semua, kata Ingrid. Sebelum menjadi mualaf, Ingrid Kansil mengaku belajar kehidupan dari berbagai ajaran agama. Berbagai pelajaran kehidupan tersebut akhirnya membuat memilih Islam sebagai keyakinannya. Sebelum mualaf, saya memang mempelajari beberapa agama. Saya banyak diskusi dengan paman yang kebetulan lebih dahulu hijrah. Saya juga bertanya terkait beberapa perbedaan dalam agama, ujar Ingrid. Bagi saya pada saat itu, yang paling reasonable, masuk akal, adalah agama yang sekarang. Sambungnya, keputusan Ingrid untuk menjadi mualaf ternyata sempat ditentang oleh sang ayah. Namun, sang ayah perlahan mulai bisa menerima keputusan Ingrid untuk memeluk agama Islam. Siapa sangka, sang ayah kemudian juga ikut memutuskan meyakini Islam tepat setahun setelah Ingrid Kansil menjadi mualaf. Papa yang dulunya Kristen akhirnya ikut masuk Islam. Setahun setelah aku mendapat hidayah, ujar Ingrid. Kini, Ingrid merasa hidupnya jauh lebih tenang suai menjadi umat Muslim. Keputusan untuk pindah keyakinan atas nama agama dan Tuhan adalah salah satu hal yang tidak mudah karena akan menjadi pergolakan batin. Pengalaman tersebut rupanya pernah dirasakan oleh artis bernama Ingrid Kansil. Keputusan menjadi mualaf sebelumnya rupanya ditentang sang ayah. Lebih lanjut, Ingrid Kansil juga menjelaskan bagaimana dirinya mengenal agama Islam. Menurut dia, sejak dahulu dirinya sudah mempelajari banyak agama. Selama mendalami berbagai agama, ia mengaku bahwa Islam adalah agama yang paling rasional. Tak hanya itu, Ingrid juga mengaku terharu karena selalu merasakan kebesaran Tuhan lewat doa yang kerap terkabulkan. Alhamdulillah, ketika kita berdoa, doa kita pasti terkabul. Sampai aku tuh enggak tahu lagi harus membalasnya sama Tuhan, ungkap Ingrid sembari menangis. Karena apa yang aku minta, pasti semuanya diikutin sama Tuhan, tambahnya. Tidak ada mimpi atau kejadian yang membuat Ingrid Kansil akhirnya memilih jadi mualaf. Hanya saja dirinya mengaku mempelajari beberapa agama. Saya sekolah di Institut Sosial dan Ilmu Politik, ISIP, Jakarta. Di situ kan heterogen, ada banyak bermacam suku dan budaya. Terus tempat kostan aku tuh dijadikan base camp. Kenang Ingrid Kansil, saat isyoma kuliah, mereka salat di tempat kos aku bilang enak banget sih, mereka, ada kenikmatan sendiri. Aku lihat teman-teman aku, salat bersih, segar karena wuduk, mereka ngaji depan aku. Nah aku mulai banyak tanya-tanya di situ. Tugasnya, kini, Ingrid Kansil masih belajar banyak tentang Islam. Ingrid Kansil juga mulai memakai hijab sejak 2013. Syukur-syukur ada yang tergerak juga, membaca quote dalam postingannya. Itu buat aku sebenarnya. Aku istilahnya belum kafa belajar agama Islam. Saya pakai hijab saja baru tahun 2013. Aku rasa batinku sangat tergantung pada Allah, kata Ingrid Kansil. Setelah Ingrid Kansil telah resmi menjadi mualaf menjadi topik menarik dan penuh perhatian publik. Apalagi, Ingrid Kansil sebelumnya dikenal sebagai seorang Kristen yang taat dalam beribadah. Berbagai cerita perjalanan dirinya menjadi mualaf. Perempuan bernama lengkap, Ingrid Maria Palupi Kansil, memilih untuk jadi mualaf pada 1997.
Ingrid Kansil membantah dirinya memeluk Islam karena sang suaminya bernama Syarif Hasan. Artis yang kini berprofesi sebagai politikus itu memilih jadi mualaf jauh sebelum mengenal Syarif Hasan. Ungkapnya, Ingrid Kansil adalah sulung dari 4 bersaudara. Dari kecil ibu dan ayahnya tinggal dalam satu rumah, tapi berbeda prinsip keyakinan. Kini ia menikmati kehidupan mewahnya bersama sang suami yang merupakan politisi Partai Demokrat. Keluarga mereka begitu harmonis. Meski terpaut usia 27 tahun, mereka menempati rumah mewah bak istana. Meski menyandang istri dengan usia yang sangat muda, Ingrid Kansil tetap menjalani kehidupan normal layaknya seorang istri. Ingrid Kansil merupakan artis yang memulai karirnya sebagai model bintang iklan, pemain sinetron, hingga presenter, menjadi artis yang eksis. Siapa sangka Ingrid Kansil jarang diterpa gosip lantaran ia juga jarang mengumbar kehidupan pribadinya. Oleh karenanya tak jarang orang menganggap Ingrid Kansil masih lajang lantaran jarang dikabarkan dekat dengan pria manapun. Namun ternyata, wanita kelahiran Cianjur, tanggal 9 November tahun 1976 ini telah menikah dengan duda 3 anak, Syarif Hasan. Kabar pernikahan itu juga sempat menggemparkan publik lantaran adanya jarak usia 27 tahun di antara keduanya. Meski begitu, sosok suami Ingrid Kansil bukanlah orang sembarangan. Pasalnya, Syarif Hasan merupakan pebisnis yang kini terjun menjadi politikus yang kembali menjabat sebagai anggota DPR RI yang turut menjalankan pelantikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2019 lalu. Melansir dari laman Instagram @ingrid_kansil via tribunnews.com, Syarif sempat menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada masa Kabinet Indonesia Bersatu 2. Selain itu, Syarif Hasan juga telah memiliki banyak pengalaman di dunia politik lantaran telah 4 tahun terjun di dalamnya. Pria yang kini berusia 71 tahun itu telah berkarir di dunia politik sejak tahun 2004 hingga saat ini. Meski dinikahi pria yang 27 tahun lebih tua, Ingrid Kansil tampak bahagia dengan kehidupannya sekarang. Pasalnya pernikahan Ingrid Kansil dengan Syarif Hasan telah lengkap dengan hadirnya seorang anak perempuan bernama Zianha Amorete Fatima Syarif. Selain itu, keluarga bahagia itu juga menempati rumah mewah bak istana megah dengan berbagai fasilitas, salah satunya adanya kolam renang dan sauna pribadi. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.